Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga mesin cuci 2 tabung semua merek terbaru di bulan Oktober tahun 2024. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama ada dari brand Sanken. Tipenya Sanken WM1122/23. Ini untuk kapasitasnya 9 kilo, power inputnya 250/130 watt. Ini untuk fiturnya auto swap, ABS double body, extra big pulsator, dan teknologinya super spin dry. Untuk modelnya seperti ini dan harganya Rp3.289.000. Dan ini untuk spesifikasinya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan ini untuk bagian pengeringnya. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand LG. Ini untuk tipenya LG T8000N. Ini yang 8 kilo dan untuk harganya Rp2.569.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan ini untuk model dalamnya. Ini untuk bagian pengeringnya seperti ini modelnya. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand Sanken. Ini untuk garansinya, garansi motornya 5 tahun. Dan untuk tipenya Sanken TW1226. Ini untuk kapasitasnya 12 kilo dan untuk harganya Rp2.799.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan ini untuk model dalamnya. Yang 12 kilo ya. Dan ini untuk model pengeringnya. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand Sharp. Ini untuk tipenya IST79SJBL. Untuk kapasitasnya 7,5 kilo. Dan untuk power inputnya 330 watt, fiturnya Hijab Mode, dan teknologinya Super Swag Magic. Ini untuk harganya Rp1.749.000. Dan ini untuk spesifikasinya, yang sebelah kiri. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan ini untuk bagian pengeringnya. Lanjut yang sebelahnya ada dari brand Polytron. Ini untuk tipenya TWM7072. Ini untuk kapasitasnya 7 kilo, power inputnya 250/130 watt. Untuk fiturnya hemat gearbox, samba pulsator, dan tahan karat. Teknologinya Magic Pons atau Hijab. Ini untuk harganya Rp1.649.000. Dan ini untuk spesifikasinya.
Dan untuk model dalamnya seperti ini, yang 7 kilo. Dan untuk model pengeringnya, untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut yang sebelah sini ada dari brand Toshiba. Ini untuk garansinya. Ini untuk kapasitasnya yang 8 kilo, untuk tipenya Toshiba VHH85MN. Ini kapasitasnya 8 kilo, untuk power inputnya 180 sampai 380 watt. Untuk fiturnya Super Jet Spin, teknologinya Golden Shock Period. Ini untuk harganya 2.049.000. Ini untuk spesifikasinya, ini yang sebelah kiri yang 8 kilo. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan ini untuk model pengeringnya. Ini yang 8 kilonya ya. Dan yang sebelah Toshiba, ini yang 9 kilonya. Untuk garansinya sama. Dan untuk tipenya Toshiba VHH95MN. Ini untuk kapasitasnya 9,5 kilo. Untuk power inputnya 370 watt. Untuk fiturnya Super Jet Spin, teknologinya Golden Shock Period. Dan harganya 2.449.000. Dan ini untuk spesifikasinya, ini yang sebelah kanan yang 9,5 kilo. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Dan ini untuk bagian pengeringnya. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand Sanken. Untuk modelnya seperti ini. Ini untuk kapasitasnya 9 kilo. Untuk tipenya TW927. Untuk power inputnya 250 watt. Untuk fiturnya solid body, soft heavy, dan quick wash. Dan untuk teknologinya low water pressure. Ini untuk harganya 2.109.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan ini untuk harganya. Ini untuk spesifikasinya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini yang 9 kilo. Dan untuk pengeringnya seperti ini. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand Electrolux. Ini untuk kapasitasnya 8 kilo. Untuk tipenya Elux EWS 98261WA. Ini kapasitasnya 8 kilo. Dan untuk harganya 2.149.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini yang 8 kilo. Dan ini untuk model pengeringnya. Dan lanjut yang sebelahnya ada dari brand Sharp. Ini untuk tipenya IST 1090VK. Ini untuk kapasitasnya 10 kilo. Untuk power inputnya 275 watt. Untuk fiturnya water purification system, teknologinya wash action heavy and normal. Dan harganya 2.699.000. Dan ini untuk spesifikasinya, ini yang sebelah kanan. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Ini yang 10 kilo. Dan ini untuk model pengeringnya. Ya, tipenya. Dan mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.